Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas aku. Ini videonya pas di sore hari gitu ya teman-teman. Aku di dapat paket gitu, unboxing. Aku mau unboxing paket tripod aku ya teman-teman. Dan ini dapat lampu 2, tripodnya tuh emang aku beli 2, punya ponakan aku 1 gitu ya teman-teman. Dan ini videonya pas di malam harinya baru aku pasangin gitu, dan pas video unboxingnya tuh hanya sedikit gitu ya teman-teman, karena batu HP aku lobet gitu, jadi hanya sebagian yang aku rekam. Dan ini aku langsung mulai kencengin si bawahnya, udah aku tarik-tarik gitu, dan ini aku mau pasangin sendiri gitu ya, pengen nyobain. Alhamdulillah baru kesampaian ya, beli tripod tinggi seperti ini. Jadi pas aku setiap ngerekam aku pakai tripod yang kecil gitu ya teman-teman. Aku suka simpan di kursi atau di atas kulkas atau di mana aja ya teman-teman, pokoknya tripod aku masih kecil gitu, enggak seperti ini. Dan alhamdulillah aku seneng banget bisa beli tripod ini. Oh ya teman-teman, terima kasih yang udah mau mengklik video aku, yang udah mau nonton, sudi mengeluangkan waktunya untuk nontonin video aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan ini ya, aku juga belum sapa-sapa nih teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini aku juga lanjut masangin tadi lampu ya teman-teman. Dan ini aku masukin si tempat HP-nya gitu. Aku dibantu sama ponakan aku ya, beliau yang ngasih tahu caranya gini-gini, dan aku yang mempraktekannya. Karena tripod yang ponakan aku udah dipasangin ya sama beliau, jadi yang punya aku sekalian aja mau di videoin gitu. Jadi pas malam aja bikin videonya, karena pas siang HP batu aku lemah gitu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Dan ini aku juga dibantu sama anak aku ya, cara ngencenginnya gitu, katanya begini gitu. Dan ini masih aku putar-putar ya teman-teman, mau mengencengin untuk tempat HP-nya. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman. Dan mungkin teman-teman mah udah pakai tripod seperti ini ya teman-teman. Aku mah baru sekarang itu baru kebeli. Dan ini mereknya tuh Yes Plus gitu ya teman-teman. Dan ini untuk bendulan ini punya aku gitu ya, bukan dari sininya gitu, dari paketannya. Jadi yang dapatnya itu si tiang dan lampu dan kabel ini ya teman-teman. Dan ini aku lagi nyobain lampunya. Alhamdulillah lampunya menyala dengan sempurna ya teman-teman. Aku seneng banget bisa kebeli tripodnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Padahal harganya tuh murah ya teman-teman. Ini aku beli 100.000 dapat 2 gitu, lagi promo, lagi dapat voucher-voucher juga. Pengennya sih beli gitu ya dari dulu, cuma belum maksain aja gitu.
belum bisa kebeli, dan sekarang alhamdulillah udah bisa ya teman-teman. Mohon maaf dengan keadaan rumah aku ya teman-teman, sangat berantakan sebenarnya, dan banyak sekali yang lalu lalang. Itu juga ada adik ipar aku dan anak-anak aku yang gak mau diem gitu ya teman-teman. Mereka selalu berantem gitu kalau di lagi bersama gitu, gak mau saling mengalah ya. Apalagi kakaknya tuh selalu saja ngejailin adeknya. Dan ini aku mau beberes tipis-tipis ya, nyobain tripod baru aku. Aku mau beberes tipis-tipis, ganti spray gitu ini, karena ini udah malam. Aku beberesnya seadanya gitu ya. Mohon maaf ada kabel-kabelnya ya teman-teman, nanti juga aku mau beresin aja setelah selesai ini ya teman-teman. Ini lanjut aku beresin bantal-bantalnya. Aku jarang bikin video malam-malam ya teman-teman, karena di rumah aku emang selalu banyak orang gitu lalu lalang ke rumah aku pada main, ngajakin main anak aku. Ya seperti itulah ya keadaan rumah aku yang apa adanya. Dan ini anakku pengen eksis ya teman-teman. Beliau nggak tahu ngapain ya. Lucu banget. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan di video aku, di perkataan aku. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.